Allah Akbar, gue yang kaget anjing. Gue yang kaget ngindar gitu. Jarod in here today is my time. Hello semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus. Sudah memasuki awal Juni 2023, tepatnya Hari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika untuk kita semua masyarakat Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu, saling toleransi apapun itu, ras dan budaya serta agamanya. Jadi gua tuh minggu-minggu ini tuh keganggu banget. Kira-kira Mei kemarin gua keganggu banget karena si kasusnya Mario Dandini naik lagi gitu. Gimana ya, gua kan udah bikin tuh yang pertama tuh, ntar ada di sini nih. Jadi ini parah gitu. Mesti apalagi yang dipercaya dari semua instansi hukum yang ada di Indonesia ini, yang di Konoha. Apa yang mesti dipercaya lagi, apa? Why? Boleh langsung aja di like, komen, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, oke? Oke, langsung aja video pertamanya nih. Sumpah Mario Bandut. Teman-teman gitu-gitu ya. Sambil senyum, Mario Dandi minta maaf aniaya David Ozora. Ini, bullshit lah. Menyesal, senyum-senyum. Lu pas ngelakuin bangga gitu, ngelakuinnya dia adu domba sama ceweknya lu. Ada yang komen tuh dari Ricky Aldi 88, uang bapaknya banyak. Iya, walaupun sudah dicopot segala macam, lu nggak tahu, masih nggak kehitung. Hukum di kita masih kayak gini. Iya, Metro TV bisa aja, bisa dong, media terpercaya, media senior gitu kan, media TV ini. Siapa lagi yang mau dipercaya di dunia ini ya? Orang tua kita lah, orang tua kita dan Tuhan serta pasangan kita dengan orang yang kita sayang gitu. Gak punya siapa-siapa, kayak lu bestari form. Dandi. Ada press conference dari pihak Kapolda. Lihat. Sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Iya. Memang cable test yang disiapkan. Cable test itu ini yang diket ya. Dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya dari sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri. Dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video. Siapa yang mau ngedit, ya, Pak? Yang berpengaruh di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Faktanya itu gitu. Iya, makasih ya udah bikin press conference, press conference pengakuan. Udah lama ya, bener sih. Ya aja lah, rakyat sudah tidak percaya katanya tuh. 9K yang like Mr. Crispy. Tambah nggak percaya katanya. Share berapa sudah, Pak? Woi, respect pemberani. Si Ius. Hati-hati lu, Kang Baso nyamper. Fakta adalah ketika dia memasang... Iya, gimana faktanya kata pihak kepolisian press conference ini? Adalah video yang diulang gitu. Tau lah, preface video mungkin. Nggak ikutan dah, bukan ranah gue ya. Kita mau ketawa-ketawa, mau have fun aja di sini. Langsung aja subscribe, like, comment, fucking share. Buat lo semua yang suka, boleh stay di sini. Kalau nggak suka, yaudah pergi. Mau ngapain, selalu dah. Lanjut, video yang lucu-lucu perlu refreshing. Gua kasih lo 5 detik, pilih apa yang lo mau. Dari 120. Ngotak dikit lah kalau minta. Ngotak apa ya katanya itu. Ayo, dia baik lagi dah. Glory point berapa tadi? Glory point berapa? Glory point 120 aja susah gitu ya. Dia login yuk, gua hyper. Lu carry gua. Gua carry lu kayak gue. Iya, glory 120 aja susah gitu, apalagi ya nggak mungkin gitu mintanya. Kalau gua sih
gua kasih waktu lu 5 detik untuk apa yang lu mau. Lu umur panjang, selesai. Udah gitu aja, selesai deh. Umur panjang, sehat, mau ngapain aja enak, gitu ya. Lanjut. Ya. Tuh, mau cowok mau cewek gitu, kalau lu udah keadaan kekunci tuh mau ke mana atau apa, ya ambil kuncinya, buka dong. Enggak, bercanda. Kalau lu yang kekunci nih, ada orang-orang jahat mau cewek cowok kunci gini maksudnya ya gitu ya, emang nggak bisa ngelawan tuh, nggak bisa gigit juga susah gitu, kecuali mulutnya juga dibekep gitu, disekep, ya kasih ludahnya cuy gitu, kalau aman masih mulutnya aman, kasih tambahin tuh, kasihan dah, mampus terus kalian, lu orang-orang jahat ya gitu katanya, ya Allah. Lanjut. Ini kan ya? Nah, ikan muter. Burungnya lepas gitu. Ini burungnya tegangan nempel aja. Ah, burungnya hilang enggak? Ya Allah, kerja jadi serba salah buat 2-3. Allah Akbar, gue yang kaget anjing. Gue yang kaget ngindar gitu. Kaget ngindar gitu anjing. Bahkan sampai was-was setiap ngambil adonan atau tambahan-tambahan racikan itu langsung udah gini aja gitu, siap-siap mau menghindar anjing. Aduh, kalau gua David, keluarga David minta bebaskan dari metropodama kami. Keluarga David Ojara mengaku penganiayaan berat atas nama anak kami. David merasa capek dengan ketidakjelasan pengembangan kasus ini. Untuk itu maka kami merasa sebaiknya Mario Dandi dibebaskan aja. Iya, langsung dihukum aja, kebiri gitu ya. Yang anak ini langsung culik tuh kan. Banser-banser anggota-anggota keluarga besar bapaknya si Davidnya udah culik dah si Dandi tuh, beresin, buang kali kalau bisa ya. Bisa-bisanya anak begitu udah sampai sekarat palanya ini masih bisa minta maaf sengah-sengah sengenges. By the way, ini Alto Bandidos nih siapa ya? Banditas. Oh, masih kah? Keluarga David Ojora. Oh, pamannya. Iya. Ya udahlah, semoga ya keluarga David juga sabar-sabar terus. Karma itu pasti berlaku kok, bro. Dia juga dapat isi tai ini Mario Nesok nanti bakal terima hukuman yang setimpal, walaupun tidak ada hukuman ketika dia penjara, pasti bakal nerima hukuman langsung dikebiri oleh orang-orang. Ya pasti ada dah yang ngebales, pasti, yakin gue. Makasih Ayang katanya. Birthday moment. Kamar 207. Baru 18 tahun. Setelah ini ada kejadian pasti tuh. Tong kue maksudnya. Aneh-aneh dulu mikirnya. Yaudah lo lanjut. Alhamdulillah, doain yang terbaik. Iya. Yeah. Tajir ceweknya, iyalah gimana, laki memang ngemandang fisik lah ya kali, cewek mandang-mandang fisik. Ya nggak salah sih katanya. Kalau makannya nggak habis nih. Ya udah, taruh kulkas aja. Kalau mama kamu di kulkas dulu ya. Oke. Nggak gitu pak, makanannya taruh kulkas, anaknya kasih ke maknya lagi, lu nya main game gitu. Last videonya, lanjut.
Oke, last pokoknya. Aduh, last lanjut lagi. Iyalah, pokoknya last videonya. Gentleman. Nah, lepas sepatu nih. Becek ceritanya tuh, jalannya. Ya, gua tahu maksudnya tuh baik, cuman mungkin jalanannya tuh licin dan kosakinya juga licin gitu ya, belum dicuci berapa lama gitu ya. Oke, segini dulu videonya. Buat yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa lagi di subscribe, di share, di komen, di like, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jarod di sini izin pamit. See you next video. Bye bye. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu.